Peringatan Maulid Nabi biasanya dirayakan dengan meriah dan telah teralkulturasi dengan budaya di Indonesia. Namun di tengah pandemi, perayaan Maulid Nabi dirayakan cukup berbeda dengan menerapkan protokol 3M tanpa menghilangkan makna dari perayaan. Salah satu kirab Maulid Nabi dirayakan di Surabaya, Jawa Timur. Acara kirab ini diadakan setiap tahun sekali untuk mengingat sejarah perjuangan Rasulullah dan mencontoh suri tauladan Nabi Muhammad. Meski dirayakan secara beramai-ramai, namun peserta diwajibkan melakukan protokol 3M, termasuk memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sebelum mengikuti kirab.